channel. Jadi kali ini aku bakalan buat video Q&A. Jadi Q&A-nya itu pertanyaannya aku ngambil dari YouTube aku, terus ada dari Instagram dan DM aku. Jadi ada beberapa pertanyaan yang aku pilih. Jadi ya langsung aja, tapi sebelumnya jangan lupa di like dulu videonya dan jangan lupa di subscribe. Oke, langsung aja kita ke pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama dari Nanda Okva. Terima kasih buat Nanda Okva. Pertanyaannya, apa yang membuat kakak semakin semangat bikin video YouTube? Apakah orang tua kakak tahu kalau kakak punya channel YouTube? Dan apakah mereka mendukung kakak buat YouTube? Jadi, apa yang membuat kakak semangat bikin video YouTube? Gimana ya? Sebenarnya itu aku buat YouTube itu udah dari kemarin tahun 2016 kayaknya, cuman aktif tahun 2018. Nah, yang bikin semangat itu karena kalian, ya karena ada respon dari kalian, juga ada yang buat saran YouTube gitu. Sebenarnya saya itu emang suka video, ngedit-ngedit video gitu. Ada beberapa video di laptop aku, cuman dulu itu aku gak pernah nge-share video-video yang aku buat, yang aku edit itu gak pernah aku share di YouTube. Karena memang hobi aku aja sih, hobi dan suka aja bikin video gitu. Ya mungkin seperti itu. Kemudian apakah orang tua kakak tahu kalau kakak punya channel YouTube? Nggak tahu. Orang tua aku itu nggak tahu karena orang tua aku itu ada di negara sebelah, ada di Malaysia gitu. Walaupun tahu, mereka pun nggak bakalan ngerti tentang per-YouTube-an gitu. Jadi mereka nggak tahu. Apakah mereka mendukung kakak buat nge-YouTube? Kalau misalkan mereka tahu sih, mereka kayaknya mendukung aja selama apa yang aku lakukan itu masih positif dan berdampak positif bagi diriku sendiri dan orang lain. Ya udah, selanjutnya dari Iva Unyil. Kakak asli dari kota mana? Aku dari kota Sampang, Pulau Madura. Lanjut dari Nyimas Nursida. Kakak kelas berapa, ulang tahun kapan, tinggal di mana? Aku sudah lulus kuliah. Aku lulus kuliah Maret 2017. Ulang tahun kapan, Kak? 17 November. Tinggal di mana? Tinggal di rumah lah. Rumahku itu di Kota Sampang, Pulau Madura. Selanjutnya dari Masna underscore Nor underscore Padilla. Ini siapa yang memotivasi kakak untuk buat channel YouTube? Gak ada yang memotivasi sih sebenarnya, cuman aku bikin aja karena aku itu suka punya sosmed banyak, cuman yang sering dipakai itu IG, Facebook gitu. Dulu itu aku pakai Twitter juga dan masih ada Twitter. Kemudian sekarang itu aku lagi aktif di IG sama YouTube. Dari Lutfiah, kakak idolanya siapa? Aku idolanya aku. Idolanya apa ya? Kalau misalkan kalau selawatan-selawatan itu aku sukanya yang Nindi, kemudian Sabian, terus Subhanul Muslimin yang terutama. Dan vokalisnya itu aku suka sama Akam sama Asmi. Aku suka kagum aja sama mereka gitu. Kemudian untuk yang Korea itu aku sukanya banyak sih. Kalau yang Korea ada Lee Jung Suk, Park Shin Hye. Kalau India itu aku idolanya Shah Rukh Khan. Kalau Indonesia Verrel Bramastra, Natasha Wilona, Aliando. Jadi kayaknya gitu aja. Lanjut ya, dari Cilia Chandra. Kakak kelahiran berapa dan di mana kakak tinggal? Aku kelahiran tahun 95, tinggalnya di rumah. Lanjut Novia Fitri.
Kakak bikin YouTube termotivasi dari siapa? Kalau bikin DIY butuh waktu berapa lama? Kakak bikin YouTube. Aku sih sebenarnya bikin YouTube itu iseng waktu itu karena memang aku suka ngoreksi sosmed-sosmed gitu. Cuman waktu itu aku emang karena YouTube itu semua orang pasti bisa lah buat. Tapi aku mulai ngupload video di YouTube itu sebenarnya udah lama, cuman itu hanya iseng aja. Kemudian aku upload itu tentang saudara muslimin dan ada beberapa yang ngomen-ngomen gitu dan semakin banyak subscriber dan viewer juga. Nah, aku itu berpikir dari situ, kenapa aku nggak bikin YouTube sendiri? Kenapa aku nggak buat video sendiri, bakat aku, hobi aku gitu. Cuma kalau tentang saudara muslimin kan aku mengambil hak cipta dari mereka tanpa izin mereka. Cuman ya memang videonya dari aku upload video itu dikasih referensinya dan ngambilnya dari mana gitu. Cuman ya alangkah lebih baiknya aku bikin video sendiri gitu. Kalau bikin DIY butuh berapa lama? Tergantung sih, tergantung kerumitan dan tergantung DIY apa yang mau dibikin. Sebenarnya buat DIY-nya itu gak membutuhkan waktu beberapa lama, cuma beberapa menit hingga beberapa jam itu kalau memang sulit. Cuman yang bikin lama itu ketika bikin DIY sambil video. Kemudian dari Moliati underscore 01, assalamualaikum kak, mau tanya hal apa sih yang bikin kakak tertarik buat ngedekor kamar atau semacamnya. Sebenarnya aku suka dari dulu ngedekor atau buat DIY itu suka dari dulu. Jadi hal apa yang bikin aku tertarik jadi perubahan gitu. Maksudnya kalau ngedekor kamar ya dari awal kamarnya seperti itu, kemudian aku dekor lebih menarik lagi. Jadi perubahan dari sebelumnya yang seperti ini, kemudian setelah didekor akan berubah seperti itu. Jadi perubahannya itu yang buat aku tertarik bikin sesuatu yang lebih menarik dan lucu gitu buat aku. Yang bikin aku tertarik lagi prosesnya dan bahan-bahannya. Lanjut dari Wahyuni Rizky underscore 21, kak, kakak kurus tapi kok pipinya cabi banget ya, apa resepnya kak? Aku sih memang kurus, berat aku itu sekitar 50 dan tinggi aku sekitar 165 cm. Aku sebenarnya gak cabi sih, sebenarnya itu aku kurus, cuman waktu itu pas di foto itu gaya apa namanya hijabnya yang bikin aku tambah gemuk gitu pipinya, jadi gak ada resep. Bahkan sampai sekarang aku itu lagi nyari resep bagaimana cara menggemukkan badan dan udah ada beberapa susu, jamu, obat gitu udah aku konsumsi, cuman ya gini-gini aja badan aku. Jadi buat kalian yang tahu gimana caranya menggemukkan badan silakan komen di kolom komentar ya. Oke, lanjut dari underscore boy 74, ini adalah teman aku. Kakak, kapan sih tertarik sama hal begituan dan pertama dapat inspirasi dari mana, kak? Aku itu memang suka beginian atau DIY atau dekor-dekor gitu atau kreativitas-kreativitas itu tuh emang dari udah lama. Kalau gak salah pas aku mulai hobinya itu pas SMA, tapi aku udah bisa membuat DIY-DIY itu semenjak SMP, itu udah suka. Cuman aku itu gak pernah nge-share ke kalian, gak pernah buat video karena menurut aku itu rempong banget. Sekarang aja aku bikin video sambil bikin DIY sambil video itu males banget kan apa deh. Dan pertama dapat inspirasi dari mana kak? Aku dapat inspirasi nggak dari mana sih, kan sekarang aku memang suka nonton video-video kreativitas gitu, terus video DIY gitu di YouTube kan udah banyak. Cuman tergantung sama kalian sih, kan bakat sama hobi kalian kan berbeda sama aku. Jadi aku emang sukanya hobinya itu kayak nonton DIY, kreativitas, craft gitu di IG ataupun di YouTube. Dan sekarang ini aku lagi terinspirasi sama DIY-DIY-nya Kak Rizky Julia Ida.
adalah Kak Resti Ilda Jovia. Ya pokoknya kakak itu kakak Resti. Kapan nih nikahnya? Kau malah nikah, soalnya nikah. Apa sih nikahnya? Kapan-kapan aja deh. Pokoknya ya maksimal 2020. Ditunggu aja ya. Dari yauma.farhan, assalamualaikum kak, apa tanggapan kakak ketika ada orang yang tiba-tiba ngechat kakak cuma minta nomornya admin, terima kasih. Aku biasanya gak bales kalau ada orang yang cuma nanya hal seperti itu, karena pertama aku punya nomornya admin itu memang bukan untuk disebarkan. Oke, itu aja sih sebenarnya Q&A-nya, karena sebenarnya udah ada waktu sih buat lebih banyak lagi, cuma aku gak mau durasinya panjang. Jadi segitu aja video Q&A-nya. Buat kalian yang mau tanya-tanya silakan komen di kolom komentar, dan jangan lupa di like dan di subscribe video ini. Tulis saran atau ide kalian, next video aku bakalan buat apa, silakan tulis di kolom komentar ya. Oke, terima kasih semuanya. Bye.